Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Hari ini saya membuat tutorial hiasan bunga untuk ruang tamu. Sama seperti tadi, saya pakai sedotan dan ini saya pakai kresek ya. Dan ini bahan-bahannya ada kawat, gunting, ini gergaji. Saya pakai lemnya, pakai lem tembak. Sebelum dilanjutkan, saya mohon dukungannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Nah, mari kita mulai ya teman-teman. Ini saya bikin kembangnya dulu. Saya belah jadi dua. Dan ini saya lipat ya teman-teman. Saya lipat lagi. Dan terakhir saya lipat lagi. Sekarang saya potong. Ini gunanya biar berbentuk seperti bunga. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Sama seperti tadi, saya lipat kembali. Saya lipat lagi. Ini saya pakai tangkainya, saya pakai kawat kembali. Nah, ini teman-teman, saya ngelilit tangkainya, saya pakai kresek hijau biar berbentuk batang. Thank you.
Nah, yang ini sedotan hijau saya pakai bikin daunnya ya. Saya potong dulu. Ini saya rakit dulu ya teman-teman daunnya. Saya pasang satu persatu. Nah, sekarang saya rakit dulu bunganya ya teman-teman. Ya, ini teman-teman, saya rakit dulu kembangnya. Thank you.
teman-teman sudah jadi. Jadinya seperti ini. Ya, mudah-mudahan kalian suka dengan video kami. Ini bunga warna merah. Jadinya seperti ini. Mudah-mudahan kalian suka. Ini sudah saya sediakan potnya. Saya masukkan di sini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini sedotan saya pakai bikin kembang untuk taruh di ruang tamu di atas meja sambil ngopi sambil ngeliati pas bunga teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, dan tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.